alladhi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lata'ifil ihsani wa fadalana ala sa'iri khalqi bi ta'limil ilmi wal bayani wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Afsahil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi imanin wa tauhid salatan wa salaman nafuzu bihima fi yaumin syadid. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap alim, para ulama, para kiai dan ibu nyai, wa akhusu bidzikri al-mukarramah, ibu nyai Hajah Badiatus Solihah dan ibu nyai Hajah Latifah SPDI selaku Ummul Ma'had Pondok Pesantren Putri An-Nur II Al-Murtado. Yang kami muliakan sekaligus kami taati Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. Yang kami muliakan Kiai Ahmad Zainuddin, Kiai Husni Mubarak, Agus Abdurrahman dan majelis keluarga. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Zainul Arifin. Yang kami hormati pengurus dan pengajar Madrasah Diniyah An-Nur II Putri. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI SMP SMA An-Nur dan Ketua FKDT Kecamatan Bululawang. Dan tak lupa kepada seluruh asatid asatidah serta seluruh santri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Sang Pemilik Alam, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberi nikmat tiada terukur. Salawat bertahtakan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia paling sempurna, sumber segala kemuliaan, suri tauladan yang keistimewaannya sudah terpancar sejak nurnya diciptakan. Tiada lain beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dalam riwayat lain juga disebutkan, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan atas apa yang ia perbuat. Hadirin sekalian, Pesantren Wisata An-Nur II bukan tempat untuk mencari kesenangan semata, tapi inilah tempat untuk berjuang dan bertakwa. Bukan tempat untuk mencari harta benda, tapi inilah tempat berkhidmat pada agama dan bangsa. Maka dari itu, Madrasah Diniyah tak pernah menyerah untuk mencoba. Dan tak pernah mencoba untuk menyerah dalam mencetak generasi solihin solihat calon pemimpin umat. Dengan mengurai lafadz-lafadz Fathul Qorib, menyusuri lembaran karya Ibnu Malik,
terus berbenah menuju taraf akhlakul karimah dan menyiapkan diri untuk menjadi perempuan terdidik. Berawal dari ejaan yang dibenarkan, kini tiba waktunya untuk mengepakkan sayap yang sebenarnya. Terbang bebas, melambaikan tangan dan berucap lantang, kami santri kiai siap ikut andil dalam negeri. Kami santri bunyai tangguh dan teguh seperti guru. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, kami bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Waktu berjalan begitu saja, kadang ramah, kadang pemarah, dan sampailah kita semua pada ujung pembelajaran, yakni awal dan akhir yang bersamaan. Karena hanya dengan ilmu, umat bisa mengenal Tuhan, manusia berpengetahuan, dan terciptalah akhlakul karimah yang menjadi tujuan. Dan syukur alhamdulillah, hari ini merupakan buah dari lelah-lelah yang lila, yakni tergelarnya Wisuda Madrasah Diniyah Putri Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtado Bululawang Malang tahun ajaran 2022-2023. Acara yang pertama yakni tawasul pembuka oleh Ustadz Zainul Hasan, kepada beliau kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ahli baiti thahirin wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in lahum isan ila middin wa bil khusus ila hadratin jami' awliya wa syuhada wa sunnah hadratin syahid al-syafaki al-muqaddam khususan ila hadratin Abi Abdullah bin Alwi al-Haddad Abi Umar bin Adhur Manat wa sunnah hadratin syahid al-Habib Abu Bakar bin Salim sunnah hadratin syahid al-Abdurrahman Sikab sunnah syahid Abu Bakar Sakran khususan ila hadratin Ali bin Abu Bakar Sakran syahid al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Durus Abu Bakar bin Abdullah al-Durus sunnah hadratin jami' awliya wa sholihin khususan ila hadratin jami' awliya ijawah sunnah ila hadratin syahid syekh Khalil Bangkalan sunnah hadrat Syekh Abdul Karim Nurboyo sunnah hadrat Mamsi Marzuki Nurboyo ke Mahrus Ali Nurboyo sunnah hadrat Jazuli bin Uthman Al Falis sunnah hadrat Radhi Jazuli Syekh Zainuddin Jazuli sunnah hadrat Syekh Hamim Jazuli sunnah hadrat Syekh Fuad Munim Jazuli sunnah hadrat Kemunim Jazuli sunnah hadrat Jami Usuli Firam sunnah Mahfud Sirat khususan ila hadrat Jami Masyekh Sidogiri sunnah hadrat Syekh Nawawi sunnah Syekh Abdul Jalil sunnah hadrat Jami masyaih jawa min masyariki wa maghribi hana Allah yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa yu'idu alaina min barakatihim karamatihim wa du'ahim wa yashuna fi zumratihim wa yadkhuluna fi daratihim wa rizqna mahabbatahum wa shafaatahum fi dunya wal akhirah lahum al fatiha. Khususan ila hadrati masyaih an-nur sunnah hadrat Kyai Haji Anwar Nur sunnah hadrat Kyai Badruddin Anwar sunnah hadrat Kyai Haji Husairi Anwar sunnah hadrat Kyai Haji Muzaffar Anwar khususan ila hadrat jami'i auliya jami'i masyayikh Anwar Nur ahya'uhum wa amwatahum anallaha yuslihuhum zahirahum wa bawadanahum wa anallaha yuslihu dhuriyatahum wa anallaha yuslihu ma'ahidahum wa anallaha yuslihu talamidahum wa anallaha yarzuquhu yarzuqu talamidahum wa talamidatahum ilman uluman nafi'an uluman nafi'an uluman nafi'an zahiran batinan bilutun wa afiyah lahumul fatiha. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, kira wisuda santri. Para peserta wisuda dipersilahkan memasuki area wisuda.
wisuda periode ini terdiri dari 193 wisuda santri yang mana telah menyelesaikan pendidikan non-formal Madrasah Diniyah selama 6 tahun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun kurikulum Madrasah Diniyah mencakup pada 5 materi pokok, yaitu ilmu nahu, sorof, fikih, tauhid, dan ilmu akhlak, yang mana pengembangan Pondok Pesantren An-Nur II mengacu pada visi dan misi Pondok Pesantren, yaitu mencetak generasi solihin solihat. Kami persilahkan kepada Ibunda Nyai Hajah Latifah SPDI untuk maju ke atas panggung melakukan sesi foto bersama. Terima kasih kami sampaikan. Kami perkenankan kepada Ibunda Nyai Hajah Latifah SPDI untuk kembali ke tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran,
nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai santri negara Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, negara Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi dan kemerdekaan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Menyanyikan Mars An-Nur, hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan seluruh daya kan ku perjuangkan lembaga pendidikanku mencapai tujuan membina insan takwa berpengetahuan ilmu agama serta umum diserasikan. Kobarkan semangatmu, kembangkanlah sayapmu, mencapai cita-cita. Meneruskan risalah tuntunan Rasulillah untuk berakhlak mulia. Bulatkanlah tekadmu, satukanlah langkahmu dengan ilmu dan iman, agar tetap terjaga keseimbangan dunia untuk selama-lamanya. An-Nur istana kita tinggi menjulang laksana wahana nirwana. Dengan seluruh daya kan ku perjuangkan lembaga pendidikanku mencapai tujuan membina insan takwa berpengetahuan ilmu agama serta umum di serasikan. Kobarkan semangatmu, kembangkanlah sayapmu, mencapai cita-cita.
meneruskan risalah tuntunan Rasulillah untuk berakhlak mulia. Bulatkanlah tekadmu, satukanlah langkahmu dengan ilmu dan iman, agar tetap terjaga keseimbangan dunia untuk selama-lamanya. Dengar anur suara kita, merdu seirama dengan lagu-lagu syurga. Lihat anur istana kita, tinggi menjulang laksana wahana nirwana. Putra-putri Madrasah Diniyah tekun selalu menuntut ilmu, raih cita-cita insan yang berguna, menjadi generasi yang cerdas dan bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, cintai sesama. Tegakkah kebenaran, Madrasah Diniyah mengantarkan kita menjunjung tinggi martabat bangsa. Putra putri Madrasah Diniyah tekun selalu menuntut ilmu, raih cita-cita insan yang berguna, menjadi generasi yang cerdas dan bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, cintai sesama. Dengan semangat ikhlas beramal, tegakkah Madrasah Diniyah mengantarkan kita menjunjung tinggi martabat bangsa, menjunjung tinggi martabat bangsa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan ijazah oleh Ustadz Agus Susilo dan Ustadz Ahmad Jauhar Nahari. Thank you.
terima kasih kami sampaikan. Kami persilahkan kepada Ustadz Agus Susilo dan Ustadz Ahmad Jauhar Nahari untuk kembali ke tempat duduk. Acara yang selanjutnya, pemutaran video pendek. Saya Haji Hanafi SPMBDI, Kepala Sekolah SMA Nur Bulang Malang. Saya Saiful Rahman Arif, Wakil Kepala SMA Nur Bululawang. Kami keluarga besar SMP Anur Bululawang. Saya Saim Asari, Kesuan SMA Anur. Saya Pak Aspis. Saya Andita Rahisa Rizki, Perwakilan Salafiyah Husto Angkatan 2011. Saya Hikmatul Malika. Saya Jazila Tirofiro dari Angkatan 2012. Saya Erika Rahma dari Angkatan 39. Saya Dr. Jai Jiyur Kewasito SPMBT selaku owner dari PT Kemang Jaya Sriwijaya dan selaku alumni dari Pondok Pesantren Anur Dua Putri. Saya Ainun Angkatan 2002. Saya Nafsul Khairoti Angkatan 36. Saya Sylvia Heni alumni Anur Dua. Saya Kompol Ainun Jariah. Saya Awaludin Jamil, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning Anur Dua Malang. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Wisuda Madrasah Diniyah dan Salafiyah Wusto PP Putri Anur II Alumni Bulang Malang. Semoga mendapat ilmu yang barokah dan juga ilmu yang manfaat serta menjadi generasi-generasi yang solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Wisuda Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anur II Putri. Barokallahu yang terindah dan juga tempat-tempat istimewa yang diketahui yang terindah. Semoga yang sudah selalu diberikan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Barakallahu fi ilmi. Selamat. Congratulations and happy graduation untuk teman-teman Madin dan Salafiyah Wusta atas pencapaian hingga menjadi wisudawati saat ini. Barakallahu fil ilmi dan semoga selalu berkah atas gelar dan ilmunya. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat barokah. Jangan berhenti untuk belajar, tetap semangat, semangat dan semangat. Barakallahu fi ilmi, semoga apa yang dipelajari dan diraih berkah dan manfaat. Semoga
ilmu yang adik-adik peroleh bisa menjadi bekal, karena sebaik-baiknya bekal adalah ilmu, dan Salafiyah Wusto merupakan jembatan terbaik bagi penimba ilmu. Congratulations on graduation. Barakallah fi ilmi. Semoga mendapatkan keberkahan untuk ilmu dan gelarnya dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan. Apapun yang sudah dilakukan selama ini, jangan pernah berhenti belajar. Terus mengeksplorasi diri, menantang diri sendiri supaya lebih maju, berkembang dan menjadi versi terbaik untuk diri sendiri dan masyarakat. Selamat dan sukses santriwati atas wisuda Madrasah Diniyah dan Salafiyah Wusto. Tetap semangat karena wisuda bukanlah akhir dari perjalanan kalian. Namun ini adalah titik awal bagi kalian untuk meraih kesuksesan kelak. Jangan lupa untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap langkah kalian. Selamat dan sukses atas terselenggaranya wisuda Madrasah Diniyah dan Salafiyah Wusto Pondok Pesantren An-Nur II Putri. Barakallahu fil ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Acara berikutnya, Anugerah Santri Berprestasi yang akan disampaikan oleh Agus Ahmad Ibrahim Zainul Akbar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan santri berprestasi Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri An-Nur II Bululawang Malang. Ujian akhir kelas 6 Diniyah telah dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 5 April 2023. Santri berprestasi dari tingkat 6 Diniyah kelas 6A asuhan dari Ustadz Jauhar Nahari. Peringkat ketiga diraih oleh Faizah Hasan. Peringkat dua diraih oleh Nurul Hidayati. Peringkat pertama diraih oleh Eka Abida. Kelas 6B asuhan dari Ustadz Miftahul Ansor. Peringkat 3 diraih oleh Naila Ayu Sukma. Peringkat kedua diraih oleh Fahrani Rahmania. Peringkat pertama diraih oleh Iklil Amiroh Bilqis. Kelas 6C asuhan dari Ustazah Rizki Awalia. Peringkat 3 diraih oleh Mufi Aisyah. Peringkat kedua diraih oleh Nisaul Lutfiah. Peringkat pertama diraih oleh Najwa Kamila Tanjali. Kelas 6D asuhan dari Ustazah Qayyimatus Salamah. Peringkat ketiga diraih oleh Nahya Syifa. Peringkat kedua diraih oleh Leli Maulidia. Peringkat pertama diraih oleh Devianti. Kelas 6E asuhan dari Ustadz Ro'at Husaini. Peringkat ketiga diraih oleh Dela Ayu Puspita. Peringkat kedua diraih oleh Intan Dwi Nur Aini. Peringkat pertama diraih oleh Nur Sayyidah Az-Zahra. Kelas 3L asuhan dari Ustadzah Lailatul Khudrotil.
Peringkat ketiga diraih oleh Seha Masyrifah. Peringkat kedua diraih oleh Maulidatul Muharririn. Peringkat pertama diraih oleh Hafizatul Ilmiah. Kelas 3M Aswan dari Ustazah Hani Mufidah. Peringkat ketiga diraih oleh Anissa Amelia. Peringkat kedua diraih oleh Ariesta Putri. Peringkat pertama diraih oleh Amalia Berliana. Kelas 3N Aswan dari Ustazah Putri Nur Hasanah. Peringkat ketiga diraih oleh Hilya Berliana. Peringkat kedua diraih oleh Nur Haliza. Peringkat pertama diraih oleh Nadia Putri. Kelas 3O Aswan dari Ustazah Nilna Latifatal. Peringkat ketiga diraih oleh Kasih Ayu Nur Raudah. Peringkat kedua diraih oleh Nur Afni Maulida. Peringkat pertama diraih oleh Mu'rifatul Mufida. Kami persilahkan para seluruh peringkat satu untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan kepada Ningmah Susatul Rahmaniyah untuk maju ke atas panggung memberikan penghargaan. Kami persilahkan kepada Ningmah Susatul Rahmaniyah untuk foto bersama.
Kami persilahkan kepada Ning Mahsusatul Rahmaniyah untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilahkan kepada seluruh peringkat satu untuk kembali ke tempat duduk. Santri berprestasi selanjutnya adalah santri yang berhasil menghatamkan 1002 bait nadhom alfiyah dan telah melaksanakan lalaran nadhom pada hari Rabu 25 Mei 2023 yang diraih oleh Ananda Alfadina Safitri. Kepada saudari Alfadina Safitri dipersilahkan untuk naik ke panggung. Kami persilahkan kepada Ibunda Nyai Hajah Latifah SPDI dan Ning Silvi Faradisa untuk memberikan penghargaan.
kami perkenankan kepada Ibunda Nyai Hajah Latifah untuk kembali ke tempat duduk. Acara yang selanjutnya, yakni kesan wisuda santri yang akan disampaikan oleh Mirza Akmali Az-Zahra. Kepadanya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado, Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur II Putri, Ibu Nyai Hajah Latifah SPDI. Yang kami muliakan Kiai Husni Mubarok, Kiai Ahmad Zainuddin dan segenap Majelis Keluarga Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Zainul Arifin, Wali Kelas dan seluruh jajaran asatid asatida Madrasah Diniyah Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado, serta tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Well, berdirinya saya di sini gak hanya sekedar berdiri kaku seperti manekin di toko-toko baju. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Maaf. Teman-teman, gak kerasa ya, udah 3 tahun aja kita di sini. Bahkan
Iya, 6 tahun. Iya, bahkan 6 tahun juga teman-teman sekalian ada di sini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, cukup. Memang seperti enggak kerasa, tapi padahal 3 atau 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Iya enggak sih? Banyak momen-momen yang kita buat selama 3 sampai 6 tahun itu. Rasanya seperti baru kemarin kita nangis 3 hari 3 malam karena belum kerasan. Rasanya juga kayak baru kemarin kita berkenalan dan canggung masih Mbak masih kayak gitu. Rasanya juga kayak baru kemarin kita di kelas ngobrol sampai ustazah dan ustadznya capek kayak gitu. Jadi sedikit flashback waktu ngaji. Kadang kita terlelap, kita ketiduran karena kita hanyut dalam heningnya kelas, ya enggak? Kadang juga waktu ustaz ataupun ustazah mulai buka kitab, langsung kayak apaan sih? Enggak mau. Tapi kita forsir diri kita untuk ya udahlah buka, ya udahlah maknai, ya udahlah dengerin, ya enggak? Kadang pula kita izin ke belakang buat ngehilangin rasa bosen sama ngantuk. Meskipun waktu kembali ke kelas tetap aja ngantuk sama bosen. Lantas bagaimana tanggapan beliau-beliau kepada kita? Enggak marah. Tetap menuntun dan sabar. Selalu menegur dengan senyumnya yang manis. Tolong maafkan kami ya Ustadz, Ustazah karena bandel kalau dibilangin. Makasih juga karena sudah mau sabar dan tangguh menghadapi kita semua. Tiba-tiba ingat juga, kadang kalau bosen teman-teman tuh bercanda tuh ada banget gitu. Padahal garing, tapi ketawa bareng itu loh yang bikin lucu. Kadang ada jokes yang gak lucu tapi teman kita ketawanya lucu. Akhirnya kita tergugah untuk ketawa. Kadang juga kalau kita lagi lapar, ada aja idenya. Yaudah ayo jajan, nanti kalau uangnya sama-sama habis sama-sama ngaplo di kamar. Kadang lagi kalau kita lagi susah payah nih, teman-teman sekalian siap sedia untuk jadi asisten dadakan. Meskipun ujungnya nanti gak gratis ya traktiran. Traktiran. Tapi setelah ini momen-momen kayak gitu belum tentu bisa kita cipta lagi. Setelah ini semuanya lanjut berjuang mencapai goals-nya. Mencapai apa yang kita impikan bareng-bareng. Ada yang tetap di sini melanjutkan pembelajarannya untuk mewujudkan kita di cita-citanya yang ingin jadi ustazah atau bahkan punyai. Ada yang melanjutkan studi di perguruan tinggi karena ingin jadi dosen atau segala macam. Ada juga yang mulai mengais rezeki. Dan ada lagi yang dia mau mewujudkan goals-nya bareng suaminya. Yang jomblo iri kan? Gak apa-apa, nanti ada waktunya. Sering ingat sama kata-kata, pertemuan pasti ada perpisahan. Menjelang perpisahan kayak gini biasanya ada rasa berat di hati. Berat untuk merindu, berat untuk melepaskan kalian, dan berat untuk memulai tanpa kalian semua. Tapi nanti pasti ada waktunya kita dipertemuin lagi dan ayo kita cerita gimana perjuangan sukses kita bareng-bareng. Ketika ada yang mungkin, oh aku belum kayak kamu, ayo kita rangkuh orang itu, mari kita sama-sama bangkit seperti sedia kala. Dan ingat kalau mau apa-apa jangan lupa disolawatin supaya dapat.
Terus jangan takut untuk memulai hal baru, selagi hal itu positif, kenapa enggak? Ya kan? Terus jangan lupa apa yang jadi milik kita itu semuanya dari Sang Pencipta. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan diduain. Karena kalian tahu kan rasanya diduain itu gimana? Ya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman dan guru-guru sekalian karena sudah mau menjadi pelengkap kisah SMA saya atau mungkin SMP-SMP saya. Terima kasih karena sudah mau menjadi tempat bercerita. Terima kasih karena sudah mau menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah. Terima kasih karena selalu menjadi yang menegur, yang mengingatkan dan yang selalu jadi support system. Maaf kalau mungkin ada ucapan atau barangkali perbuatan saya yang dan teman-teman semua yang membuat sakit hati. Tapi sungguh gak ada maksud untuk membuat sakit hati. Semoga kesehatan selalu menaungi kita, ilmu, manfaat dan barokah. Semoga kita selalu dinaungi oleh ridhonya Allah, ridho kiai, bunyai dan ustadz-ustazah sekalian. Mungkin sekian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah dan kesalahan-kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Diniyah oleh Ustadz Zainul Arifin. Kepada Ustadz Zainul Arifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati pengasuh pondok pesantren wisata Anur Dua Al-Murtadha Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Fathul Bari, SSMAG, yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Latifah, yang saya hormati Ustadz Parmadi, yang saya hormati hadir pula di sini Nyai Hajah Muyassarah dan Ibu Nyai Hajah Makhsusoh, Ibu Nyai Silvi Farodisa, Ibu Nyai Badriyah, Ibu Nyai Rabi'atul Adawiyah beserta jajaran Ibu Nyai Nusantara, yang saya hormati Kiai Husni Mubarak beserta istri tercinta Neng Nafis yang dalam perjalanan pulang mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita. Yang saya hormati semua jajaran majelis keluarga yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati teman-teman pengurus Madrasah Diniyah Putri, juga terima kasih atas hadirnya Bapak Kepala Sekolah MI,
SMP dan SMA serta yang mewakili. Hadir pula di sini Kepala Kantor Pondok Putra, Mak Hadiah Keamanan Salafiyah Husto, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning, yang mewakili dari Mahdali, semua lembaga alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi jelang sore hari ini. Dari FKDT, Pak Jamil, semuanya yang hadir pada sore pada siang hari ini, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazak. Serta tak lupa, semuanya anak-anakku sekalian, saya doakan mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dan barokah. Saya doakan apa yang kalian cita-citakan tercapai. Saya doakan mudah-mudahan kalian mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang ada. Amin Allahumma. Para rawuh, para kiai, anak-anakku sekalian, ilmu dikatakan bermanfaat itu adalah saat diamalkan. Sampean poso, wayahe takjil, ono banyu sak gelas nek ngarepe sampean, gak sampean ombe. Iki kaya apa banyu sak gelas? Sampean nang swalayan, tuku pasta gigi, tuku mie gelas, bareng mari sampean bayar, metu teko swalayan, mulai pasta gigi kate gaya apa? Mie gelas dicekel tok diwasno, kate gaya apa? Sampean nang kantin, tumbas makaroni, mari sampean tumbas, sampean bayar, bareng teko kamar sampean cekel tok, makaroni kate gaya apa ya? Gak sampean makem. Lah ilmu yang telah sampean dapatkan, iku amalkan. Karena apa? Karena kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Antara kalian yang meraih ilmu dan yang tidak mencari ilmu tidak sama. Karena kalian punya kewajiban untuk mengamalkan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak tersayang, ajarkan. Mulango ngedep dampar, ngisi pengajian di oma, ngisi acara tahlil. Suatu ketika saya ditimbali oleh Bu Nyai Hajah Latifah. Waktu mondok dulu, Pak Zainul lanopo, dalem Nyai, kula mutola'ah. Biasanya murojaah, tapi pas mutola'ah. Oh nggih Pak Zainul ten mriki nggih, siap Nyai. Kendalem biru waktu itu, Pak Zainul monggo nderek kula. Siap Nyai. Tapi pun setunggal mobil njenengan beto kendaraan piyambak. Siap. Saya diajak ke desa Belawang ke timur, nama desanya Jambiarjo. Ada yang tahu? Di situ saya diajak Bu Nyai dan kebetulan bersama salah satu sopir kiai, saya lupa. Pak Zainul sampean isi pengajian dek kene. Ono wong wedok-wedok wong tahlilan, biasanya mari tahlilan ono pengajiane. Sampean isi. Oh, siap Nyai. Pernah juga di daerah Demang Jaya, Krebet sini. Di dalamnya almarhum Ustadz Yahdi. Begitu mbadali beliau, ngedep dampar, menyampaikan ilmu yang kita punya. Dengan begitu ilmu akan menjadi barokah, akan ziyadah, akan terus bertambah. Man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Jika kita punya ilmu, mengamalkan dan mengajarkan, maka kita akan dipanggil orang yang azim,
orang yang agung menurut pandangan penduduk kerajaan langit. Dan yang terakhir, salah satu upaya agar ilmu kalian manfaat dan barokah, pandai-pandailah berterima kasih kepada guru-guru kalian, kepada kiai dan bunyai kalian. Saat kalian pulang nanti, sampean dengar di situ kiai bunyai datang, hadir. Ada acara di pondok, hadir. Zadil Ma'ad, Pasar Waqiah, Ahad Legi, Temu Kangen, apapun acara yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, hadir. Upaya kita untuk tangan kita itu ben sering salim musafahah ambek tangane wong soleh. Pesan Yai Bat dulu kepada saya seperti itu, Nul, awak mulai boyong, gelek-gelek tanganmu iku salaman ambek tangane wong soleh. Lho ngono kate dosa, kate maksiat, isin lho ngene biasa salaman ambek gelone Rama Yai. Iku pandai-pandai berterima kasih. Gak ngono sowan nang pondok, nang dalem, semua majelis keluarga didayoi, disowani. Gawa-gawa gula rong kilo, apa ngamplop satu-satu sewu. Iku sebagai upaya kita, jazakumullah kepada beliau. Karena lam yashkurinas, lam yashkurillah. Lah gak iso matur suwun nang menungso, akan kesulitan akan bersyukur kepada Allah. Lek wis kesulitan bersyukur kepada Allah, khawatirnya bagaimana? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Khawatirin kok oleh adab, ilmune gak nambah cidak nang pangeran, malah dadi hujjah, malah ngaling-ngalingi nyidak nang pangeran. Wal iyadzu billah. Maka dari itu saya merasa kalian di sini masih apa ya, perlu lanjut untuk di Salafiyah Wusta. Perlu lanjut untuk lebih apa? Selama ini koyok mamang. Saya merasa itu kalian gurung kuat nyonggo ilmu. Saya ki belajar wudu taselisan meniga kalikan sik gurung iso ngelakoni. Nang wong tuwa wis bolak-balik belajar biru walidaikum sik gurung iso ngelakoni. Jamaah sik leren dikongkon. Ngelakon ibadah sik wabot, iku tandane awake sik gurung kuat nyonggo ilmu. Maka masuk ke lembaga yang lebih tinggi di sini. Di Setik, di Ma'had Ali, di Salafiyah Wusta, cara kuliah sing ana jero pondok. Iku akan engko awake sampean ngrasakno nikmate ngaji ku ya apa. Ngaji Fathul Mu'in iku ya apa. Ya saiki iki kaya aduh wisuda. Kaya formalitas. Sampean wis ngerasa enak ta wisuda? Ndak, paling ya wis penyematan, nerima ijazah. Apa oleh? Gak ono. Lek sampean betul saat mengaji ku serius, ngaji ini temenan, ono kita bolong titik ditembel, wisuda lego. Cara sampean poso sedino gak mangan gak ngombe, bukone lego. Apa encene poso? Lek sampean saiki gak poso tapi melok buka. Dan dinikmati buka. Saiki sampean dek KBM ngantuk jare sing kesan wisuda santri ku mang alasan nang jeding dek kelas ngantuk maneh ngono di wisuda. Apa nikmate wisuda? Padha nikmati pernikahan hanya bisa dirasakan yang sebelumnya belum pernah pacaran. Lek nikahi berangkatnya gak pacaran dek kuade deret-deret tangane kayak ada getarannya. Yai Fathul, Nyai Latifah menghadiri pernikahan seorang alumni namanya Ustadz Sobari dan Ustadzah Rizki Awalia. Sing lanang iku tangane ngene, kate ngelungno ali-ali iku tangane ngene-ngene. Ketara apa? Ketara lek gak tau pacaran. Coba sing saiki pernah pacaran, nang dinang-di digowo, nang balai kambang dikoceng, nang bioskop ndelok Suhita apa Suhati apa-apa iku. Menulunggu ndek jajere, dicekel tangane, bolak-balik sampai digocengi nyabuk, ngerti nyabuk, direm dadak, menunggu, deret. Bolak-balik, rabi, kano nikmat-nikmate. Maka, lek kepingin nikah emben iku, apa? Dinikmati, ya jok pacaran. Lek kepingin bukone nikmat, ya poso.
Lah kepingin wisuda ben sampean merasakan lazatnya wisuda, ya sing temenan di lembaga setelahnya. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Satu, amalkan ilmu kalian. Yang kedua, ajarkan ilmu kalian. Dan yang terakhir, pandai-pandailah berterima kasih. Jangan menjadi hewan yang menggigit tangan orang yang mencoba untuk memberi makan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya, mari kita simak dan dengarkan bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. Dengan segala hormat kepada beliau, Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, segenap majelis keluarga pondok pesantren Anur 2, wabil khusus kepada yang hadir Ibu Nyai Hajah Latifah dan beserta semua majelis keluarga yang tak kuasa kami sebut satu persatu. Kepala Madrasah Diniyah beserta segenap Dewan Asatidz-Asatidzah yang kami muliakan dan anak-anakku sekalian, wisudawati Madrasah Diniyah yang mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak kebanggaan orang tua masing-masing. Puja-puji syukur hanyalah milik Allah. Salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kalian harus ingat bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Maka jangan pernah berangan-angan atau bercita-cita menjadi tulang punggung. Dari tulang rusuk, jadilah tulang rusuk yang lentur, yang mudah diluruskan. Dan bercita-citalah menjadi tulang rusuk yang baik, karena tulang rusuk yang baik akan dipasangkan dengan tulang punggung yang baik pula. Satu ketika ada seorang karyawati bank negara datang menemui saya, dia curhat masalahnya sambil nangis-nangis. Apa masalahnya? Rupanya seorang karyawati ini punya pacar,
dan calon suami juga, karena mau bertunangan maksudnya. Yang bekerja di perbankan juga. Yang menjadi masalah apa? Di perbankan ada aturan, suami istri tidak boleh bekerja di perbankan, meskipun itu berbeda bank, tidak boleh. Jadi harus pilih salah satu, suaminya atau istrinya. Terus saya tanya, memang masalahnya kenapa? Saya diskusi sama calon suami. Suami bilang, ya sudah, kamu yang resign, yang perempuan yang keluar dari pekerjaan. Biar saya, laki-laki yang bekerja, kamu menjadi ibu rumah tangga. Kemudian hasil diskusi ini dihaturkan kepada bapak ibu dari karyawati ini. Dan bapak ibunya marah-marah. Anakku yang perempuan, kamu tak sekolahkan tinggi-tinggi biar kamu bisa bekerja. Tidak boleh. Suami kamu yang harus resign. Suami kamu yang harus keluar dari pekerjaan. Akhirnya menjadi satu dilema. Kalau dia terus ingin menikah dengan calon suami yang ini, suaminya harus keluar dari pekerjaannya. Dan wanita atau perempuannya terus tetap bekerja. Namun kalau ingin wanita ini yang keluar, suaminya, calon suami ini yang terus bekerja, resikonya tidak akan direstui oleh orang tua. Permasalahan seperti ini karena orang itu lupa hakikat wanita. Wanita tercipta berbeda dengan laki-laki. Dan ternyata dunia pun sepakat laki-laki berbeda, meskipun gerakan emansipasi begitu dahsyat. Buktinya saya beberapa hari yang lalu lewat di Kacuk situ, ada lembaga pemasyarakatan wanita. Lapas saja ada wanita, toilet dibedakan, toilet wanita maupun pria. Itu artinya pria dan wanita itu berbeda. Makanya cita-citanya juga harus berbeda. Maka kalian luruskan cita-cita kalian. Jangan kepingin menjadi tulang punggung karena kamu tercipta sebagai tulang rusuk. Maka sekali lagi, jadilah tulang rusuk yang baik. Insya Allah, Allah akan menjodohkan kalian dengan tulang punggung yang baik pula. Nasab akan menjadikan manusia mulia. Tetapi tatkala kalian tidak memiliki nasab yang mulia, maka ilmu kalian yang menjadikan mulia. Maka terus galilah ilmu, ilmu agama, ilmu yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ilmu itu bukan untuk supaya kalian pintar. Mintari orang tua, apalagi mintari nanti satu ketika suami kalian, tidak. Tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka ilmu yang tidak diamalkan itu akan semakin menjauhkan orangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'ada. Ada satu kisah, Al-Qadi wal-Kalb. Kisah, ada orang kaya, dia punya anjing kesayangan. Dan anjing ini singkat cerita mati, wafat atau meninggal. Anjing ini saking dari sayangnya majikannya, anjing ini kemudian dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Mengerti akan hal ini, maka masyarakat gaduh, bahkan demo besar-besaran. Bagaimana bisa anjing yang najis mughallazah dikuburkan bersama kaum muslimin? Padahal orang kafir saja dibedakan kuburannya dengan kaum muslimin. Walhasil, akhirnya aduan masyarakat ini sampailah kepada Qadi, dan akhirnya dipanggillah orang kaya, majikan sang anjing tadi itu.
Begitu di hadapan majelis hakim, hakim kemudian bertanya, apa maksud dan tujuanmu? Kenapa bisa anjing yang najis mughallazh engkau kuburkan di pekuburan kaum muslimin? Saat itu kemudian orang kaya ini berkata, wahai hakim, mohon maaf sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, anjing ini memiliki wasiat kepadaku. Yang pertama wasiatnya adalah, tatkala ia mati nanti, tolong kuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini wasiatnya anjing. Kemudian yang kedua, anjing juga berwasiat agar aku sebagai majikan bersedekah 1000 dinar kepada sang qadhi. Dan ini uangnya 1000 dinar, subhanallah. Akhirnya mahkamah ini diskors beberapa saat. Dan setelah skorsing, kemudian hakim dengan memegang palu siap untuk memberikan keputusannya. Dan hakim mengatakan, setelah saya pelajari dengan seksama, bahwasannya aku temukan ternyata anjing ini bernasab kepada Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi, anjing yang masuk surga. Maka dia pantas untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sekian, tok, 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 subhanallah. Ini contoh bagaimana ilmu itu menyesatkan. Karena dia sudah dapat duit, maka ilmunya mencari hujah yang membenarkan orang yang memiliki duit. Ilmu bukan untuk pinter-pinteran, tapi bagaimana ilmu untuk diamalkan. Maka saya pesan sekali lagi, anak-anakku para santri wati, wisudawati, pegang erat-erat ilmumu. Di pondok pesantren kalian santri, di rumah pun tetap jadi santri. Jangan sampai di pondok pesantren ketika nyantri pakai jilbab, kemudian tatkala pulang dilepas jilbabnya. Itu namanya mantan santri. Dan itu banyak terjadi. Mudah-mudahan kalian bisa istiqomah menjaga prinsip santri, menjaga ajaran Islam dimanapun, tidak hanya di pondok pesantren, tidak hanya di jalan, tidak hanya satu ketika misalnya kalian di kampus, bahkan di rumah, kalian tetap menjadi santri. Dan terakhir, ini ada, dengar baik-baik anak-anak sekalian, ini adalah statement, closing statement dari apa yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang kali ini. Dan saya mengambil atau menukil dari kata-kata yang viral hari ini. Ini berikut kata-katanya. Mondo gak hatam alfiah, gak bahaya tah. Ilahiri wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga nasihat-nasihat yang terurai dapat kita ambil hikmahnya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, perlu diketahui para hadirin sekalian, salah satu kitab yang dikaji pada kelas 6 dinia adalah kitab Alfiyah yang di dalamnya berisi nazom 1002 bait, adikarya seorang maestro nahwu asal Andalusia Spanyol
yakni Sheikh Abi Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Malik. Sebagai kitab marzumah yang berirama Bahar Rojas, Alfiah Ibnu Malik terbilang sangat lengkap. Hampir semua kaidah bahasa Arab tercakup di dalamnya. Juga diselipkan penggambaran sifat manusia, masalah kehidupan, dan isyarat yang menjadi solusinya. Meski secara leksikal adalah bahasa Arab. Di negara barat sendiri, kitab Alfiah Ibnu Malik ini berjudul The Thousand Verse dan dijadikan panduan dalam bidang kajian linguistik Arab. Besarnya peranan Alfiah dalam mempopulerkan kaidah nahwu nampaknya menjadi titik puncak bagi harapan Ibnu Malik yang mengungkapkan dalam nadhamnya wa qad yanubu anhuma alaihi dal kajita qulal jiti wa frohil jadal. Lalu mengapa banyak kalangan pesantren diajarkan dan dikaji kitab Alfiah ini? Tentu tak lain tak bukan karena para ulama sendiri mengakui kitab Alfiah Ibnu Malik merupakan karya terbaik, teringkas dan terunggul dalam bidang ilmu nahwu. Belum lagi di dalamnya diselipkan kalam-kalam penuh hikmah, falsafah dan nasihat yang mampu menyentuh ruh, jiwa hingga ke dasar kalbu. Mbak-mbak santri, gimana semangatnya? Gimana mbak-mbak santri kalau kita asah semangatnya dengan adu yel-yel? Gimana kalau kita mulai dari mbak-mbak kelas 6 dini ya? Monggo mbak-mbak kelas 6 dini ya? Monggo sekarang giliran mbak-mbak tiga dinia. Monggo mbak-mbak tiga dinia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Dan berikut ini adalah sebuah dalam film baru dari wisuda santri Pondok Pesantren Anur 2 Al Murtado. Kontemplasi bait-bait Alfiah Ibnu Malik. Selamat menyaksikan.
Namamu terukir abadi dalam catatan kulasohmu. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillaha khairah maliki. Keindahan dan kesempurnaan mewakili hasil ciptaan Tuhan. Meski demikian, engkau tak angkuh bagai laut tanpa tepian dan tetap menghormati pendahulumu dengan pujian. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sanaian jamila. Aku tahu engkau setia. Siapa yang mengejarmu dengan asa, pasti kau balas dengan cinta. Seperti pepatah kata, hasil tidak mengkhianati sebuah usaha. Itulah janji manis yang setia, terukir dalam sebuah kata. Tukaribul aqsa bilafdin mujazi watabsutul batla biwa'din munjazi. Ternyata dirimu tak hanya berparas cantik, namun kalbumu juga menarik. Bibir dan hatimu selalu mengingat Allahul Malik. Dibuktikan dalam rangkaian baitmu yang unik. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Bukan penampilanmu saja yang indah, namamu juga gagah. Selalu berikan semangat bagi hati yang gundah, memberikan jutaan motivasi yang cerah. Darimu aku tahu arti perjuangan, darimu aku kuat menghadapi kesulitan. Darimu aku teteskan air mata kepedihan. Darimu aku belajar kekompakan dan arti persahabatan lewat jargonmu
yang mendunia. La aqudul jubna anil hayjai walau tawalat zumarul a'dai. Sungguh, ini tak kusangka. Jiwamu sang konsultan ternama, ketika kami para pujangga mengalami cinta segitiga, maka engkau jawab dengan bahasa yang tertata. In amilani tadaya fismin amal qablu falil wahidi minumal amal wathani awla inda ahli basrah واختار أكسى غيرهم دعسرة. Sekarang kami tahu akan kesempurnaanmu. Kandunganmu sedalam lautan biru. Seratmu sebilang butiran salju. Sekarang kami berdiri bersama semua pujangga sejati dan memberitahu yang ada di sini bahwa kami telah menaklukkan sang pujaan hati. Dialah Alfiyah Ibnu Malik. Aqsa minal kafiyatil khulasa kamaktado ghina bila khososa fa'ahmadullaha musallian ala muhammadin wairi nabiyyi ursila. Love.
Wah, penampilan barusan menghibur sekali ya, keren lagi. Iya dong, gimana gak keren, udah puisi. Di dalamnya berisi bait-bait Alfiah yang mana menjelaskan penggambaran manusia, masalah kehidupan, beserta solusinya. Wah, betul banget tuh. Setelah ini bakal ada penampilan keren dari dua vokalis loh. Penasaran gak nih? Penasaran dong, yuk kita saksikan bersama. Penampilan dari Lentera Suara. Salamun alaik, ya Rafi'a.
tiada yang sempurna tanpa serangkaian munajat pada Sang Ilahi Rabbi, Yang Rahman, Yang Rahim. Kepadanya kami meminta dan kepadanya pula kami berserah diri. Acara yang berikutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Parmadi. Kepada beliau Ustadz Parmadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun doa kaula nyuwun sang sarang mau suratul Fatihah. Kita haturaken nomor setunggal datang pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Al-Maghfurlah Romok Jaji Anwar Nur. Nomor kali datang Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Badruddin Anwar. Lajeng selanjutnya pun kita haturakan dumateng sedaya asatid asatida ingkang sampun membimbing sedaya para santri mugi-mugi pinarong panyaringono sihah wal afiyah, mugi-mugi pinaringan panjang umur, mugi-mugi ing dalem mengabdi wonten pesantren An-Nur 2 menika sarengan kalian hidayah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng al mukarrom Ki Haji Fathul Bari, mugi-mugi pinaringono kesehatan zahiron babatinan, mugi-mugi paringono panjang umur sehingga anteng membina kulolan panjangan sedaya. Lajeng dumateng beliau al-mukarromah Ibu Nyai Badi atus Salihah, semantan ugi mugi-mugi paringono sihah wal afiyah. Dumateng beliau al-mukarromah Ibu Nyai Haja Latifah, mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala diparingono kesabaran, diparingono sihah wal afiyah, diparingono panjang umur sehingga kula lan panjenengan saged menimba ilmu saking beliau-beliau lan sedaya umipun datang sedaya keluarga. Mugi-mugi semantan ugi dipun paringi sihah wal afiyah. Keranten tanpa beliau-beliau kula lan panjenengan boten saged menikmati wisuda saat menika. Bila saking menika monggo sareng-sareng mau suratul Fatihah. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kula sebut kula wau Fatihah panjenengan diaturakan dene Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka atat tawwabur rahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya, kami persilahkan kepada seluruh masyayikh dan asatidz putra untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kepada masyayikh dan asatidz putra untuk melakukan sesi foto bersama. Thank you.
segenap khilaf dan salah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda sekalian. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisuda santri. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Saya Aulia Adine dan rekan saya Tri Ayuningsih Maisyarah pamit undur diri. Wal afa minkum. Wassalamualaikum.